Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, sahabat YouTube atau sahabat subscribe, ketemu lagi di channel saya. Pagi ini kita akan membuat atau menyeting sebuah alat yang namanya WiFi plus CCTV. Nah, WiFi di sini kita menggunakan merek Tenda. Rencananya saya akan menangkap atau menembak sinyal yang ada di kantor sehingga di rumah saya ini bisa mendapatkan internet gratis gitu loh. Dengan jalan kita secara teknisnya itu merepeater sinyal yang ada di kantor menggunakan WiFi Tenda, atau kata orang awam tuh menembak sinyal. Nah, teman-teman jangan salah kaprah dulu di sini. Nah, untuk password yang ada di kantor itu saya sudah diberitahu passwordnya apa. Nah, nanti waktu menyeting WiFi Tenda ini, passwordnya nanti akan kita tanam di WiFi Tenda ini sehingga WiFi Tenda ini akan menghasilkan internet. Nah, kebetulan di samping ini kan ada CCTV nih. CCTV ini akan berfungsi jika ada internet gitu. Nanti akan kita pantau, kita tes menggunakan sebuah aplikasi dari Hikvision. Kebetulan CCTV ini mereknya Hikvision, jadi aplikasinya menggunakan aplikasi Hikconnect atau IVMS 4500. Yuk ikuti saja caranya bagaimana untuk menyeting alat ini, akan saya beritahu. Nanti kita akan setting menggunakan handphone saja, lebih simple dan sederhana tanpa menggunakan komputer ya. Ya, pertama-tama kita masuk dulu ke WiFi Tenda dulu, kita connectin. Kalau sudah connect, dia akan muncul menu Tenda seperti ini yang teman-teman bisa lihat ini. Kita ganti SSID menjadi WiFi CCTV. Kemudian kita isikan passwordnya, yaitu 12345678, agar mudah kita ingat gitu. Kemudian kita save, kita tunggu sebentar. Ini akan loading sebentar gitu. Kemudian kita coba masuk lagi ke menu Tenda. Kita panggil ke IP 192.168.0.1. Ya, sudah muncul seperti ini. Kita buka dulu menunya. Ini ada menu internet setting, tapi yang akan kita buka yaitu menu wirelessnya. Nah, di sini ada menu WISP. Nah, kalau sudah ini akan muncul nama-nama WiFi. Nah, akan kita cari dulu WiFi kantor. Nah, itu WiFi kantornya. Kita centang dulu. Kemudian masukkan WiFi password WiFi kantornya. Kebetulan saya sudah diberitahu sama orang kantor passwordnya ini. Nanti baru kita tekan OK gitu. Sudah selesai. Kita coba mengakses. Jadi kita konekkan dulu ke WiFi CCTV. Setelah itu kita coba akses internet. Nah, ini WiFi CCTV-nya sudah terkoneksi. Kita coba buka YouTube ya.
saya buka YouTube saya, kita tes apakah WiFi tenda ini yang kita nembak sinyal ke kantor itu apakah sudah bekerja gitu, apakah settingannya sudah berfungsi. Kita tes dulu. Teman-teman download dulu di sini. Nah, ini sampai selesai. Internetnya sudah berfungsi. Kebetulan saya sudah download, jadi langsung saja. Lancar jaya untuk memutar YouTube ini. Ada. Tidak ada kendala. Coba kita buka aplikasi dari CCTV yaitu HiConnect. Kita tekan dulu. Nah, ini CCTV yang kita pasang sudah berfungsi. Bisa dilihat di smartphone kita. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan sahabat YouTube dan para subscriber. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye, teman-teman.